Ingat respon penonton yang remaja, banyak yang ngeliat karena yang masalah digantungin tuh antara Kale dan Awan itu gimana? Ada diskusi apa sama penonton? Waduh, itu menarik sih sebenarnya, karena kayak tiba-tiba banyak banget obrolan diskusi tentang si Awan dan Kale gitu. Dan sejujurnya aku juga gak bisa komen apa-apa ya gitu, karena aku dan itu kan hanya menjadi Awan dan Kale. Maksudnya itu memang cerita banyak orang gitu. Jadi gak nyangka juga sebenarnya tiba-tiba responnya, pembahasannya jadi segitu banyak. Terus banyak yang mention, wah gue banget nih jadi si Awan. Banyak banget, jadi kayak sabar ya mbak, udah gitu aja dalam hati sih gitu. Tapi emang kayak gini-gini banyak terjadi. Yang pertama Sajen, horror, tapi itu udah lama. Kedua, Dua Garis Biru terakhir. Dua Garis Biru sampai 2, kayak yang dalam seminggu dalam 1 juta. Apa? Yang dalam seminggu dalam 1 juta ya. Iya, ini ketiga berarti. Dua Garis ini yang ketiga apa kedua ya? Dua Garis Biru tuh kalau enggak salah 4 hari, 5 hari udah 1 juta ya. Jadi berarti berperan penting juga dalam film-film. Waduh, amin Pak, amin gitu. Enggak, tapi itu kerja banyak orang sih kalau film, aku jadi ngerasa kayak enggak lah, ini emang kerjanya kita rame-rame bisa nyampe segitu. Tapi emang ada feeling enggak sih ketika mau menerima apa, jujur feelingku gitu? Tuh jelek pak. Maksudnya aku tuh nggak pernah mengandalkan feeling dan nggak bukan tipe orang yang ini bagus nih gitu terus tiba-tiba kejadian gitu, enggak gitu. Cuman ya aku berusaha objektif aja, kalau aku emang tahu ini skenarionya bagus ya udah, at least aku suka aja. Tapi aku tuh biasanya nggak pernah tahu tuh apakah ini akan ngeboom atau meledak di pasar, aku nggak pernah tahu gitu. Karena kayaknya gue terlibat di dalamnya aja gue udah seneng banget nih. Enggak, awalnya enggak ada. Kayaknya bukan aku doang deh, maksudnya semua teman-teman dari NKCTH itu enggak ada yang expect akan setinggi dan akan sejuta, dan apalagi dalam kurun waktu seminggu aja gitu. Tapi menurut sampean ini biasa ya film yang 1 juta. Enggak juga sih, Pak. 1 juta juga bikin seneng sih. Tandanya banyak yang suka sama film kita.